Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa menggelar operasi pasar minyak goreng kemasan dengan harga jual subsidi di Kecamatan Parangloe. Warga yang antusias mendapatkan minyak goreng rela antre, berdesakan hingga mengabaikan protokol kesehatan untuk jaga jarak aman. Tingginya antusiasme warga untuk mendapat minyak goreng kemasan murah di tengah kelangkaan stok minyak goreng membuat warga rela berdesakan dan abaikan jaga jarak aman. Akibatnya kerumunan tak dapat dihindari. Sebanyak 1 ton minyak goreng kemasan didistribusikan ke warga di 2 titik yaitu Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Setiap pembeli hanya diberi jatah 3 liter minyak goreng dengan harga per liternya sebesar Rp14.000. Antusias masyarakat sangat besar. Kemudian ini adalah bagian dari perhatian pemerintah agar masyarakat yang membutuhkan minyak goreng bisa mendapatkan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu premium Rp14.000 per liter. Kita mencoba menjangkau titik-titik yang cukup jauh dari Ibu Kota Sungguh Minasa, supaya masyarakat yang selama ini mengeluarkan transport sehingga bertambah pembelian minyaknya, harga